Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan tentang variasi. Masih dalam tajuk keturunan dan variasi. Okey. Variasi ni dia adalah perbezaan sifat semula jadi antara individu dengan spesies yang sama. Maksud dia macam manusia ni dia akan mesti ada yang berbeza kan? Manusia ni perbezaan sifat semula jadi mesti ada berbeza. Lepas tu spesies pun sama. Spesies kita sama, manusia semua sama. Bentuk sama, cuma muka kita lain. Muka lain, ada muka lonjong, ada muka petok, semua kan, ada muka segitiga. Tak sama manusia semua. Okey. Tu maksud variasi. Variasi ni ada dua saja, selanjar dengan tak selanjar. Selanjar ni ingat, selanjar ni dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Dia macam benda ni senang diubah. Macam boleh diubah, masih boleh diubah, bukan senang, masih boleh diubah. Okey. Contohnya tinggi, tinggi kita boleh ubah. Kan? Tinggi kita berubah mengikut persekitaran. Okey, kecerdasan boleh ubah, kena belajar rajin-rajin kan. Berat badan boleh berubah. Ada orang gemuk, ada kurus. Ada orang gemuk tu boleh jadi kurus, ada orang kurus jadi gemuk. Warna kulit, warna kulit boleh ubah juga. Jadi dari hitam jadi putih. Okey. Lepas tu graf, graf variasi selanjar ni dia adalah rapat. Dia graf macam graf histogram. Dia graf rapat. Okey, ingat graf dia. Graf macam graf histogram. Okey. Okey, kalau graf variasi tak selanjar dia akan jarang-jarang. Okey, variasi tak selanjar, okey lupa nak terangkan. Variasi tak selanjar ni dia tidak berubah. Dia bukan faktor persekitaran, dia diwarisi. Diwarisi faktor genetik, diwarisi daripada ayah ke ibu ke. Contoh kumpulan darah. Ayah dia darah A ke, ibu dia darah B ke, anak dia ke, anak dia tu akan jadi darah O ke. Ha, tu dia waris, diwarisi. Okey. Kebolehan mengulur lidah, ha tu diwarisi. Warna mata, cat ibu jari, okey. Okey, graf dia macam jarang, dia graf bar. Okey, itu saja saya terangkan fasa variasi ni. Cuma murid selalu keliru dekat selanjar dengan tak selanjar ni. Murid selalu juga silap. Selanjar ni dia ingatkan yang kumpulan darah semua tu yang benda faktor genetik. Padahal yang selanjar ni yang faktor persekitaran. Okey. Kena hati-hati dekat sini ya. Okey, ingat selanjar tu persekitaran, tak selanjar genetik. Okey, terima kasih menonton.